Oke okay guys, jadi sekarang saya sudah berada di jalan masuk menuju ke Sumber Keramat yang berada di ujung sana di sini tepat di arah dari telunjuk saya ini jempol di sini. Saya nanti akan ke sini ya guys. Tetapi ini baru berada di depan gapura masuk dan ini ada sebuah warung yang sudah terbengkalai, ya guys, sudah tidak digunakan karena memang lokasi ini sudah tutup. Tapi semasa masih beroperasi dulu, tempat wisata di sini cukup lumayan ramai, terkenal dengan hiburan-hiburan. Dari musik dangdutnya seperti ini, guys. Lokasinya ini siang hari dan mungkin habis Lebaran, saya akan membuat explore atau konten di malam hari, dan saya akan coba berjalan menuju ke arah dari sumbernya. Tolong dibantu subscribe dan like-nya ya, guys. Cukup lumayan teduh untuk siang hari, jalur menuju ke arah sumber dari ujung sana di depan, dan ini adalah aliran air, sangat jernih ya, guys. Dan entah itu kenapa, yang lain diam, guys. Dan ini hanya bagian ini yang bergerak, dan lainnya diam. Itu hanya ada sebu satu buah, atau mungkin hanya beberapa. Dan mungkin itu adalah angin yang menerpa. Oke, kita lanjutkan saja. Lumayan melelahkan juga untuk mencapai sumbernya, karena memang di sini sudah tidak beroperasi. Ya, sudah ditutup akibat adanya pandemi, dan sekarang mulai terbengkalai. Dan tetap saja, kisah-kisah misteri dan mistis di lokasi sekitar sini tetap sangat pekat auranya Assalamualaikum Mbah permisi tetapi banyak juga warga sekitar yang kesini untuk mencuci baju maupun memancing ini kalau malam pasti horor ini. Ya tunggu saja mungkin habis lebaran saya akan eksplor malam. Sudah suara guys. Kadal. Lumayan sejuk dan enak kalau di sini ada warung kopi mungkin nongkrong di sini atau istilahnya orang kediri jogrok ya guys ini pohonnya lumayan besar ini ayarnya akarnya saja sudah begitu besar mungkin ini usianya sudah puluhan tahun seperti ini guys pohonnya dan ini salah memang ini di perkebunan ya guys ini ada sebuah gazebo yang sudah hanya tinggal kerangkanya saja seperti ini guys jadi lokasinya Oke kita langsung lanjut saja ini ada sebuah ini semacam gapura diperbarui 2002 2004 dan kita lanjut saja Ini ada sebuah sungai. Seperti ini guys. Jadi aliran air untuk menuju ke arah wisata. Jadi yang digunakan untuk dijadikan air berenangnya itu adalah air sumber. Jadi air murni langsung jadi dari sumber ditampung di sebuah kolam pemandian dan digunakan sebagai wisata di kawasan sekitar sini. Assalamualaikum Mbah, permisi. Kulon won. Sangat lumayan enak ini guys untuk bersantai. Assalamualaikum Mbah. Atau hanya untuk sekedar nongkrong jogrok ngopi rokokan di sini sangat tenang suasananya <kuh> airnya juga sangat jernih karena memang langsung dari sumbernya dan di tempat airnya keluar di sumber itu menurut warga sekitar sini langsung terhubung dengan Pantai Selatan. Entah itu benar atau tidaknya menurut warga sekitar sini ya kita hanya mendapatkan sekedar informasi belaka. Seperti ini guys gapurannya. Dan ada suara benda-benda jatuh di sebelah kanan sana sini. Mungkin daun yang gugur. Sekarang, saya sudah mau memasuki dari sumbernya ini yang terkenal akan misteri-misterinya. Itu sangat jernih, airnya, dan ini tempatnya berada di tengah apa ya, semacam hutan, karena di sini masih banyak. Kawasan-kawasan seperti hutan karet, airnya sangat jernih, guys. Kita coba berkeliling seperti ini. Suasana di sekitar dari mata airnya sangat-sangat rimbun, dan di belakang sana, tepat di atas dari sebuah seperti gazebo, itu sempat ditemukan korban yang gantung diri. Di tempat inilah yang konon menjadi lokasi istri dari Sang Adipati Panjer dan Gendam Asmaradana itu menjatuhkan diri atau menceburkan diri ke dalam sumber ini dan tidak pernah muncul ke permukaan lagi seperti hilang. Tempatnya cukup tenang, tetapi tetap saja menyimpan aura-aura mistisnya karena lokasinya seperti ini ya, guys. Banyak juga nyamuknya. Di sana ada mungkin itu sungai kecil atau pembuangan air dari atas rumah warga karena di atas sana juga masih ada perkampungan meskipun sedikit. Kita coba turun. Kita cari sumber airnya keluar. Yang konon menurut warga sekitar adalah ada sanggut pautnya atau langsung menuju ke laut selatan. Ini ada dupa. Entah untuk ritual apa, mungkin untuk mencari togel atau apa. Ini, guys, jadi ini adalah sumber air yang keluar yang konon langsung terhubung dengan Laut Selatan. Sangat besar sumbernya. Dulu, ini pernah ditutup menggunakan batu-batu untuk pondasi, tetapi entah mengapa batunya itu seperti diserat masuk ke dalam. Jadi, tidak bisa tetap saja keluar mata airnya yang sangat besar. Kita coba berkeliling, dan di atas sana kemarin beberapa waktu lalu itu sempat ditemukan korban yang bunuh diri dengan cara menggantung. Oke, okay guys, mungkin seperti itu dulu video dari saya untuk mereview tempat hiburan atau tempat wisata yang sudah tidak berfungsi di Kediri. Ini terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya, guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Untuk selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.